Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam menyambut momen peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW atau disebut dengan Mauludan. Begitu juga di Desa Suwaduk, Pati, Jawa Tengah yang selama 12 hari tanpa henti menggelar tradisi Mauludan di masjid-masjid dan juga di musola-musola dengan pembacaan Kitab Al-Barzanji dan juga sholawat. Ada juga warga yang mengadakan mauludan di rumahnya dengan mengundang tetangga dan para santri untuk melantunkan sholawat-sholawat dan juga kisah-kisah Nabi melalui Kitab Al-Barzanji. Setelah pembacaan selesai, kemudian diakhiri dengan doa. Dan yang istimewa adalah hidangan makan bersama sambil jagong santai. Tradisi seperti ini sudah ada dari dulu. Beginilah bentuk kecintaan orang kampung kepada nabinya. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Kemudian ya, kan. Nah, di sini lah terumbu. Di sini lah terumbu. Nah, ini.